Inna lillahi wa inna ilahi roji'un. Turut bersedih dan berduka atas musibah yang dialami seorang saudara kita yang masih sangat remaja, masih muda belia, seorang santri di Kediri, diduga wafat karena dianiaya oleh rekan senior sesama santri. Semoga almarhum diberikan tempat yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan, ketabahan dan kesabaran. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim min kulli dzambi wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Sahabat-sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dimana saja berada, semoga Allah senantiasa mencerahkan keamanan dan keselamatan, bimbingan, hidayah, petunjuk. Rahmat serta berkahnya. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Sungguh amat prihatin dan amat bersedih ketika mendengar berita sebuah kejadian musibah yang dialami salah seorang saudara kita sesama muslim yang masih sangat remaja, masih muda belia, yang sedang menjalani proses belajar untuk mengkaji daripada agama. Tetapi suratan yang maha kuasa berbeda. Dan yang lebih sangat memprihatinkan lagi, kejadian wafatnya saudara kita tersebut diduga dianiaya oleh rekan senior sesama santri. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min zalik. Astaghfirullahaladzim min kulli dzambi wa atubu ilaih. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh begitu banyak nasihat-nasihat yang begitu sangat menyentuh hati, yang terjadi dalam lingkaran keluarga besar umat Islam.
yang semesti dan seharusnya lah ini menjadi sebuah teguran yang sangat serius buat kita semuanya. Karena ini terjadi di antara anak-anak kita. Alhamdulillah, astagfirullah. Sahabat-sahabat, dimana saja berada, sungguh sangat berat membicarakan hal ini. Tetapi kejadian ini bukanlah yang pertama dan sudah terjadi beberapa kali di lingkungan keluarga besar umat Islam yang berada di lingkungan pesantren. Sedangkan Allah mengingatkan kepada kita, wanhauna 'anil munkar, cegahlah hal-hal yang buruk dengan cara memberikan peringatan atau wasobilah zakir, ingatkanlah, dan banyak ayat lain yang mengajarkan, memerintahkan agar kita tidak membiarkan hal-hal yang buruk. Sekurang-kurangnya kita memberikan peringatan dengan lisan kita. Kalau juga tidak mampu dengan lisan, baru dengan hati kita. Sahabat-sahabat, di mana saja berada, semoga Allah senantiasa mencurahkan ketenangan dan kenyamanan serta keselamatan dan dijauhkan dari hal yang tidak diinginkan. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Walaupun berat rasanya untuk membahas hal ini, membicarakan hal ini, tetapi demi mengharapkan tercegahnya keburukan untuk yang akan datang, demi kebaikan ke depan, walaupun dengan berat, perlulah kita saling mengingatkan. Apa yang terjadi, musibah yang dialami saudara kita, seorang santri di Kediri, ini menjadi pelajaran yang sangat besar buat kita semuanya, bil khusus para aktivis agama. Karena itu terjadi dalam lingkaran, lingkup tempat kegiatan yang berhubungan dengan keagamaan. Banyak hal yang bisa kita jadikan sebuah teguran atas kejadian yang terjadi. Pelajaran besar yang pertama adalah ini bukan peristiwa kecil di dalam agama, di dalam Islam. Peristiwa di mana yang menyebabkan timbulnya sebuah kematian, hilangnya nyawa seorang makhluk Allah, seorang muslim yang masih muda, ini bukan hal yang perkara kecil, wahai sahabat. Sangat-sangat menyentuh ruang hati yang sangat dalam seorang yang masih remaja, yang masih bersih, berbeda dengan kita yang tua bangka, yang banyak berbuat dosa, bermaksiat. Sedangkan terlalu berat pelajaran ini, sahabat. Ini sangatlah keterlaluan kalau kita mengabaikan apa yang terjadi pada saat ini. Karena peristiwa besar,
Pasti wafatnya bukan sebuah efek dari sebuah peperangan, tapi sebuah penganiayaan yang terencana. Secara ilmu psikologi ini sangat memprihatinkan, wahai sahabat. Ini menggerakkan hati dan lisan saya harus berbicara tentang hal ini, mengingatkan seluruh sahabat-sahabat aktivis agama yang pertama. Karena ini tanggung jawab mereka yang pertama. Karena terjadi dalam lingkaran kegiatan keagamaan. Sebuah pondok pesantren. Astagfirullahaladzim. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah SWT, dimana saja berada. Karena di hadapan Allah, hilangnya satu nyawa itu sama dengan hilangnya seluruh nyawa umat manusia. Yang nyawa itu belum diukur dari tingkat keimanan. Yang nyawa itu belum diukur dengan sisi usia. Manakala terjadi peristiwa itu, maka sungguh nilainya sama dengan menghilangkan seluruh nyawa umat manusia. Ini pelajaran yang serius, pelajaran yang tidak bisa kita anggap berita yang begitu saja. Dan ini sudah sering terjadi dari tahun 2022. Ada beberapa peristiwa yang terjadi di lingkaran tempat Islam diajarkan. Astagfirullahaladzim. Sangat memprihatinkan, sangat. Dan pelaku pun masih remaja, diduga seperti itu. Apa isinya anak yang masih muda seperti itu? Yang mereka tumbuh dalam lingkaran aktivitas agama. Setan apa yang bisa masuk seperti itu? Ini sebuah renungan yang serius, sahabat. Sebuah pelajaran yang besar yang harus segera kita introspeksi dan memperbaiki dan berhati-hati. Apalagi kalau kita baca beritanya dari beberapa informasi sangat tidak bisa diterima akal dan nurani kita sebagai manusia. Karena kejadian itu beberapa keterangan terjadi dalam tidak satu hari, tidak satu tempat. Apa di kepala anak-anak itu? Ada apa di hati mereka? Itu mereka berada di alam lingkaran agama. Apa yang salah? Di mana salahnya? Kenapa dan bagaimana ini semuanya? Ini nasihat yang sangat serius, wahai sahabat-sahabat di mana saja berada. Dan saya ungkapkan ini karena ini masalah kita semuanya, umat Islam, khususnya para aktivis, para pecinta agama. Ada fenomena apa dari semua ini? Terlalu berat kalau dikaji secara baik ilmu psikologi. Bagi secara agama sangat jauh. Pikiran hati setan nalar tidak bisa menjawab. Makanya saya sangat-sangat terusik.
kejadian ini. Sangat memprihatinkan. Pelajaran kedua, ada apa dengan lembaga pendidikan yang berbasiskan agama? Ada apa? Yang peristiwa ini terjadi sampai tidak tahu. Menurut beberapa keterangan berita seperti itu, ada apa? Apa benar? Bahkan lembaga itu tidak memiliki izin. Lembaga yang sebesar itu menampung puluhan anak. Bagaimana dengan orang tua yang begitu saja percaya? Fenomena apa ya? Harus kita renungkan, wahai sahabat. Dalil mana lagi? Ayat yang mana lagi, hadis yang mana lagi? Yang terjadi semuanya di tempat di mana ayat dan hadis dipelajari. Astagfirullahaladzim. Masih juga berdalil. Sedangkan dalil ada di hati dan kepala kita semua. Wahai sahabat, teori sudah terlalu banyak, nasihat apalagi yang bisa kita hanya mohon dengan penuh kerendahan, dengan penuh kehinaan, dengan penuh kesadaran, agar Allah mengampuni kita, memaafkan kita. Allah jauhkan kita, keluarga kita, saudara kita, sahabat kita, teman-teman kita, dan seluruh kaum muslimin dari peristiwa yang seperti ini. Dihilangkan oleh Allah. Kita sudah banyak tertinggal jauh. Untuk memperbaiki keadaan. Karena peristiwa ini menyadarkan kita bahwa kita terlalu jauh, terlalu lama lengah. Terhadap kualitas umat. Wahai saudara-saudaraku, khusus para aktivis agama, apakah kiai, baib, ustad, ajengan, yang lain sebagainya, terserahlah sebutan kehormatannya. Tapi ini sebuah fakta yang sangat memprihatinkan buat kita bersama. Sebagai sesama aktivis agama, sangat memprihatinkan, memalukan, menyedihkan. Dan kita sudah terlalu jauh, alay, lengah. Semoga pemerintah
menaungi urusan keagamaan di dalam negeri ini, khususnya Departemen Agama. Untuk bisa lebih baik lagi mengayomi semuanya, menata dan mengatur, membimbing semuanya, karena itu sudah menjadi kewajibannya. Karena semua lembaga itu dibuat bukan dengan gratis, ada dana umat, ada uang rakyat di dalamnya. Apresiasi atas kekaguman simpatik dari pihak kepolisian, Polresta Kediri yang dengan cepat tanggap, cerdas mampu mengungkapkan kasus permasalahan yang besar ini, sangat besar, akan terjadi di lingkaran anak-anak kita, di dalam lingkaran pendidikan agama Islam. Semoga Allah memberikan balasan yang terbaik buat seluruh kepada para petugas di negeri ini. Seperti itu, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya ingin mengingatkan, ini masalah serius, bukan nasihat. Saya nggak pengen nasihat, terlalu banyak nasihat. Karena nasihat pun dibawa dengan tertawa, agama jadi bahan lawakan. Saya cuma ingin mengingat, ini masalah serius, menyangkut anak-anak kita, menyangkut agama kita, menyangkut lembaga-lembaga pendidikan agama kita. Ini kan perkara yang ringan. Ini yang perlu saya ingatkan. Kalau kita tidak mengalami, bukan berarti kita aman dari semuanya. Karena Allah bisa saja hukum ketika kita tidak peduli dengan sebuah keburukan atau kemunkaran, akan terjadi kepada mereka yang tidak berbuat. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min zalim. Mulailah siapapun yang duduk berdiri berpakaian sebagai tokoh agama, aktivis agama, mulai berbenah diri, berintrospeksi diri. Semoga Allah memberi petunjuk, memberikan bimbingan kita memperbaiki semuanya. Ibda binapsi, mulai dari diri sendiri. Wa ahli, baru keluarga, baru kemudian masyarakat, kota, pulau dan negeri. Mudah negeri ini dan rakyatnya di negeri yang baik. Baladun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dimaafkan kalau apa yang disampaikan terkesan berlebih-lebihan, tapi apa yang terjadi memang sudah melampaui batas, terlalu berlebihan. Kita harus segera berbenah diri, karena ini menyangkut generasi daripada umat Islam, menyangkut anak-anak kita, menyangkut keponakan kita, menyangkut nanti cucu-cucu kita ke depan. Sangat memprihatinkan.
tidak ada yang bisa menolong dari semua permasalahan kecuali hanyalah Allah. Umayyatakillah ya ja'alahu makhrajan. Karena jalan keluar tidak kembali kepada Allah. Apapun masalah, semuanya harus kembali kepada Allah. Ittaqillah. Hati dengan tunduk, dengan rendah, dengan sadar menghadap Allah Subhanahu wa taala. Qul amin antum bi khairin wa ahlikum kadzalik wa zuratikum kadzalik wa ikhwatukum kadzalik. Wa ana wa ahli wa ikhwati kadzalik. Wa'afan minkum. Allah wa'ala bisawab. Barakallahu li wa'alaikum. Maafkan saya. Terima kasih. Alhamdulillah.